Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk merancang, melaksanakan dan hadir dalam majlis gotong royong kami ini. Ya Allah, berkatilah majlis ini, permudahkanlah urusan kami, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa ke atas sesuatu. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahuma. Kita telah mendapat kelulusan daripada yang amat hormat pada 2017. Ketika itu kita sedang bersama di Masjid At-Taqwa dalam bulan Ramadan, ketika berbuka puasa. Kita mohon dengan beliau untuk menyediakan tapak perkuburan ini untuk perumahan layak-layak dan penduduk sekitarnya. Tinggal lagi 2 hari untuk kita menyambut Ramadan. Kita kena tingkatkan amal kita untuk mencari keridhaan. Semoga apa yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan pada hari ini, insyaAllah diberi berkat. Saya terasa sempat tadi bila pengurusi mengatakan bila pengurusan jenazah begitu sukar, sehingga beliau perlu berjumpa sebanyak 7 orang. Perkara-perkara ini haruslah kita elak. Bukan sahaja urusan di dunia, tapi kita harus memudahkan urusan orang ramai. Seperti kata-kata di program kemarin bersama dengan ketua-ketua kampung JPKK,
penampak baru di Sulaman, bahagian KDM, kepada yang ditugaskan, permudahkanlah urusan orang ramai. Yang benda boleh urus selama satu jam, jangan disusahkan, jangan ditunggu sampai seminggu. Benda-benda ini harus kita ingat, jangan kita lupa. Sebenarnya saya ini kurang bersedia, tapi apapun, jemputan sebagai wakil Ketua Menteri untuk meresmikan gotong royong perdana. Terima kasih kepada pengurusi majlis kerana atas jemputan. Saya tengok agak ramai pada hari ini. Jangan lupa SOP. Penjarakan harus dijaga. Kita masih belum menang. Kampung Gayang sudah ditutup. Jangan sampai Kampung Layak-Layak ditutup. Kita semua mau raya. Jadi jaga penjarakan, jaga kesehatan kita, patuhi SOP. Jadi saya tidak mau bercakap panjang. Saya mewakili Ketua Menteri yang amat berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor merasmikan program gotong royong perdana Taman Perkuburan Raudah At-Taqwa Kampung Layak-Layak dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga